Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur mancik bicek sedunia anget. Konten kali ini kita akan berjalan cari bukoan di kambang iwa. Ado apa bae jajanan di kambang iwa ni dan cak mano suasananyo? Payu kita jingok ya. Tapi jangan lupa sebelum kita lanjut di subscribe dulu channel Mang Dayat. Channelnya Wong Palembang. Wong Palembang ada di pangku syariat dijunjung. Sebelum Mang Dayat cerita tentang kambang iwa, Mang Dayat info ke dulu kalau Mang Dayat juga buka tempat bukoan di rumah. Lokasinya ada di Rafika Catering, Jalan Makrayu 32 Elir. Tak jauh lah dari kambang iwa nih. Jaturi ya Mang Cek Bicek. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah ya, Ramadan tahun ini kita tidak was-was cah tahun kemarin. Mentahun kemarin yang Mang Dayat inget bukoan di kambang iwa ini cuma semingguan berjalan. Abis itu kita PPKM, jadi tidak boleh jualan galo. Mas, namanya siapa? Fandi kak. Fandi, Fandi jual apa kita? Kita di sini ada bakso aci kak, basreng, makaroni, sama melidi, keripik-keripik kan ada. Oh, makanan kekinian ya? Iya. Makanan udo. Tahun ini? Kalau tahun ini alhamdulillah kak, lebih rame dari yang tahun kemarin kan. Puasa tahun kemarin lebih rame daripada tahun kemarin. Mungkin pandemi lah tidak lagi gitu. Iya, mungkin juga kan gara-gara kan pandeminya alhamdulillah kayaknya sudah berakhir. Oke. Untuk hari-harinya hari apa yang rame? Kalau selama bulan puasa nih kak, dari awal bulan puasa alhamdulillah rame terus. Rame terus ya? Oke. Ya, mudah-mudahan rame terus. Iya. Ayo, nama siapa? Rena. Rena. Jual apa kita? Oh. Oke. Cak mano tahun ini rame? Alhamdulillah rame tahun ini. Kalau dibanding tahun kemarin ya? Iya. Banyak ningkatnya dari banding tahun kemarin. Banyak ningkatnya. Kalau untuk hari-hari dari awal puasa sampai hari ini, hari apa yang rame? Cuma satu minggu. Kalau hari biasa tuh rame juga kan. Tapi alhamdulillah kami terus ya hari ini. Oke, sip. Terima kasih. Di kambang iwa ini, kalau bulan puasa lebih ramai dari biasanya. Memang di hari biasa ada juga sore-sore yang berjualan. Tapi tidak sebanyak pas bulan puasa. Di kambang iwa ini sebenarnya bukan pasar beduk, tapi tempat nyari bukoan kalau Jimang Dayat. Tempat nyari bukoan di kambang iwa ini termasuk unik, karena jualan di sini tidak cak di tempat-tempat lain, yaitu pusat jajanan kekinian. Segala jenis makanan dan minuman kekinian ada galo di sini. Jadi kalau bukoan di pasar beduk kan umumnya jualan-jualannya lauk-lauk. Bisa juga lauk-lauk dingin. Cak laksan, burgo, pentol, sate, pindang, dan sebagainya lah adik-beradiknya kan. Di sini tidak kate yang cak itu. Adonya di sini pecak stik-stikan, sosis-sosisan, dan sebagainya lah yang namanya juga bingung Mang Dayat. Ada susi-susi segala macem itu. Nyebutnya besaro, budak-budak muda lah yang paham. Jadi wajar baik kan kalau tempat bukuan di daerah kambang iwa ini dipenuhi oleh budak muda. Mang Dayat jingo, yang nyari bukuan di kambang iwa ini susah nyari wong yang agak tua. Budak muda galo, yang sumuran Mang Dayat bejarang. Ada juga lah yang tua paling yang jualannya. Nah, yang jualan pun juga banyak lah yang muda. Nak tahu cak mana suasana di kambang iwa? Peh, kita keliling-keliling ya. Panjang mak lengan, kecil-kecil.
demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mang Cebice senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang Cebice bermanfaat. Support channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Channel Mang Dayat siko-sikonya channel bahasa Palembang yang mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata, dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.